Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan aku, Krista XL. Kemarin itu aku beli di Jenlian atau PX Mart ya. Aku tuh ada beli ayam. Ini diskon karena ya mungkin disimpannya udah terlalu lama ya. Harganya 117 cm dari 195 jadi 117 cm. Terus aku juga beli ada juga babat sapi teman-teman. Harganya 160. Terus aku juga ada beli daging sapi setengah kilo ini ya, harganya 330 NT. Terus ada beli juga kentang ini, aku nggak tahu harganya berapa. Terus ada beli juga lada bubuk, black pepper salad lah gitu. Aku nggak terlalu bisa bahasa Inggrisnya, nah, karena kebetulan habis gajian jadi mau makan enak sedikit teman-teman, jadinya aku belanjanya juga sedikit mewah gitu. Nah, ini aku siap-siapin bahan tambahannya, ada kemiri, bawang merah, bawang putih, cabai, daun salam, daun jeruk, ada serai juga, terus juga ada kunyit, terus juga ada itu ya tambahannya. Terus aku siapin juga daging sapi. Nah, ini juga sayurnya aku siapin juga daun singkong rambat. Nah, tadi bumbu-bumbunya sudah aku halusin, terus aku taruh di wajan seperti itu. Terus aku tambahin dagingnya, aku masukkan satu persatu daging sapi yang sudah aku cuci dan aku potong sedang-sedang seperti itu biar nanti enak dimakan dan enak digigit. Tambahkan juga daun salam, serai dan juga daun apa namanya jeruk. Tambahkan juga bumbu instan rendang seperti itu, teman-teman. Tambahkan air, terus diaduk-aduk biar merata bumbunya, karena aku pakainya bumbu yang bubuk ya, bumbu rendang bubuk. Setelah tak aduk-aduk rata seperti itu, bismillahirrahmanirrahim, nyalakan kompor biar enak ya. Kalau diawali dengan bismillah, tambahkan air sedikit banyak biar enak, karena nanti masaknya akan lumayan lama dengan api yang sangat kecil teman-teman, biar dagingnya itu empuk dan bumbu-bumbunya meresap. Nah, tunggu sampai mendidih dan akhirnya mendidih juga. Terus aku mau tutup karena mau diungkep ya, sebelum ditutup diudek-udek lagi, dipastikan sudah mencampur semua bumbunya. Nah, ini aku tutup wajannya. Nah, ini rendangnya setengah jadi, aku buka dulu karena aku ngecek ya biar tidak gosong yang bawah. Terus juga aku udah siapin daun singkong yang udah aku rebus dan juga sambelnya. Akhirnya rendangnya sudah jadi, ini sudah mau asat atau mau menyusut airnya. Wah, menggoda sekali ya teman-teman, buatnya gampang. Cuman gitu-gitu aja, dicemplung-cemplungin doang bahan-bahannya. Nah, waktunya memakan. Jadi aku taruh rendang 1, 2. Terus aku tambahin juga bumbunya. Bumbunya ini mantul sekali, mantap sekali teman-teman. Nah, ini aku tambahin daun singkong beserta sambelnya. Terus aku mau guyur lagi dengan bumbu rendangnya, diguyur di atas seperti, wah mantul, sepiring kenikmatan rendang buatan aku. Alhamdulillah teman-teman, sudah jadi sepiring kenikmatan dari rendang yang aku buat. Ini homemade aku sendiri, cuman tadi memang aku tambahin tepung. Kalau tepung bumbu instan yang aku beli waktu diantar majikan ke Indeks ya. Wah, sangat-sangat sangat harum. Terus juga ada sambal. Ini sambalnya tadi cuman tak godok aja atau tak rebus, terus tak kasih garam sama gula sedikit, terus tak ulek. Terus juga ini daun singkong. Ini daun singkong jalar ya. Kalau biasanya kan daun singkong yang daun singkong itu, ini daun ubi lah, bukan daun singkong. Terus juga ada, wah, rendangnya masih panas teman-teman. Ini tadi aku masak sekitar 1 jam setengah. Lama sekali ya masaknya ya, supaya biar empuk teman-teman gitu ya. Ya sudah, kalau begitu teman-teman, selamat berbuka puasa untuk menjalankan puasa ya. Tidak puasa juga selamat makan. Ini rendangnya aku buatnya ya ala kadarnya aja ya. Tadi nggak aku tambahin santan karena kan di bumbu instannya itu pasti sudah ada santannya teman-teman. Tak coba dulu ya rendangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata empuk.
Dan nggak butuh tenaga lek mangan lek kumunya teman-teman. Ini masih panas ya, tadi baru mateng. Gede kayak gini, aduh tuh panas. Daun ubi, sambal, kayak gini ya, terus tak tambahin rendang. Weh. Komposisi yang sangat enak, walaupun aku udah kepanasan ya, karena baru matang sekali rendangnya terus tak makan. Dan sambalnya pedes, terus rendangnya rasanya ya rendang. Soalnya aku nggak pernah makan rendang yang memang rendang yang dibuat orang Padang ya. Jadi ya menurut aku ini sudah merendang. Aku buat rendang itu kayak gitu ya, nanti bisa buat makan 4-5 kali teman-teman. Ada setengah kilo daging sapi, kalau di Jendela memang lebih mahal ya, kalau di pasar lebih murah, cuman karena di sini jauh pasar yang ada aja lah. Lagian juga aku belanja-belanja kayak gini, buat-buat kayak gini belum tentu satu bulan satu kali, jadi kalau untuk perut ya udahlah nggak apa-apa. Dagingnya empuk banget. Karena dimasaknya 1,5 jam, jadi empuk sekali ya. Apinya kecil banget. Sambalnya pedes. Terus tadi rendangnya kan juga tak tambahin bumbu sendiri, ada cabai juga kan, jadi pedes enak teman-teman.
Pedes. Alhamdulillah juga sudah habis, dan tinggal rendangnya aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah bisa berbuka puasa dengan yang nikmat sekali berdaging karena buat rendang ya. Sudah kalau begitu terima kasih banyak yang sudah selalu support aku, sudah like, komen, dan subscribe, dan tunggu aku di video-video berikutnya. Bye bye.